Karena ini sudah rodok-rodok pliket ini guys yo. Halo guys, crazy crazy people in the world. Jumpa lagi dengan channel saya guys, channel pencerah, pemersatu dan inspiratif bermartabat Ayu Dulin. Kali ini, video kali ini saya akan membagikan tips-tips ini berdasarkan fakta dan pengalaman saya guys. Dulu sebelum menikah, saya selalu mempraktekkan pelajaran ini, guys. Jadi, dulu-dulu saya pernah baca buku, guys, ya. Bagaimana atau how to mencari pasangan itu yang masih gadis atau sudah nggak gadis lagi, guys. Ini sangat rahasia, guys, ya. Jadi, hanya subscriber saya yang tahu. Kalau bukan subscriber saya, dia nggak akan tahu tips ini. Pertama-tama, melihat pasangan kita atau bakal calon kita, dia masih gadis atau bukan, bisa dilihat dengan jempol kakinya, guys. Si guys, tak celuk bojoku, guys, yo. Tak ge model. Dek. Mrene yo dilut, nyambut gawe. Siap. Ki guys, ngadek kok dodo. Ayo wong depo. Guys, contohnya jempol. Lek jempol wis jeber welek koyo ngene iki, guys. Berarti iki wis gak gadis lagi, guys. Iki wis tau mana iki jempole. Lah, jebobok welek. Terus yang kedua, guys, bisa dilihat dari jari tangannya, guys. Kalau jari tangan pasangan kalian itu pacar atau pasangan atau calon kalian itu jari tengahnya halus gini, kayak gini, kemungkinan besar dia sudah agak gadis lagi, guys. Karena ini sudah rodok-rodok pliket ini, guys, yo. Sering dikai gini. Dan yang terakhir ini bisa menandakan 100% enggak gadis lagi kalau irung pasanganmu ku mekrok, guys. Mekrok kok. Oh, ya. Mekrok koyo ngene iki bolongane mekrok. Iki opo sih? Ya video rek. Golek duwe, golek video. Tak pele-pele, krok-krokno duwe. Salaman utowo, Dik. Irunge kok ngene iki, guys. Iki bolongane jeber, kuwedhe jebobok. Tak cek jembengno ngene lah. Lah nek sampeyan duwe video kategori opo sih? Kayak video. Video channel gak apa, yo gak ada duwe nek kerajaan e. Kerajaan. Ora duwe. Kerajaan gendeng e kerajaan. Seneng ta. Yo mengharapkan ngono ora ana duwe. Nek kerajaan aku cek dadi putri. Ojo duk erong de krok-krokno. Nek kerajaan ngono, yo langsung ke duwe. Aku cek dadi kanjeng putri. Orang ini menutup air untuk krok-krok no. Kanjeng putri, kanjeng putri, irungmu jebobok kanjeng putri apa kerajaan irung sejagat ah. MPI Empire irung. Bobok jempol sih ilmu jebobok. Empire irung sejagat apa Empire. Nggak video ya. Wis aja kanu, aja ngomong ngono ae wis ndang ngedekno kerajaan nang nglumpukno bolo-bolone sampe niku. Ngedekno kerajaan nek tari dhuwit ngono. Iya ta. Kok wis sing cerdas tetek ngono lho, kok kanca-kancane jek ndang maju. Wala. Guys, mungkin bulan-bulan ini saya akan jarang membuat video, guys. Saya lebih fokus ingin membangun sebuah kerajaan atau empire. Jadi empire bolongan sejagat atau empire bolongan bliket Indonesia sejagat raya, guys. Tapi gua awal mulai kepengin melok, membayar duit seragam cukup 3 juta saja, guys, ya. Crazy crazy people in the world. Cukup sekian video saya kali ini. Saran saya yang tadi ya, cara memilih pasangan atau memilih calon istri kalian. Jangan sampai salah, guys. Oke, okay? Keep crazy always.
Lek kopine dhek tuh gak nggae video saulane ora tau gaeno kopi. Duit acen teh, duit acen. Gak usah gaeno kopi anes. Gih, wis. Aku fokus nang kerajaan Empire State tau. Empire RT.